Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di JPL tanpa palang pintu, JPL 624 kalau tidak salah, berada di timur JPL 623 di Desa Tegal Kuning, Kecamatan mana ya? Kecamatan Bayan kalau nggak salah, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya bersama Mas Diki Dewa. Jadi saya sekarang ini jadi kameramen. Tadi saya tuh juga mukanya ya. Oke, kali ini kita akan hunting di sekitaran sini, tapi di belakang juga ada proyek. Nggak tahu ini proyek apa, sepertinya sinyal ya teman-teman. Dan kita tidak akan mengganggu petugasnya ya teman-teman. Jadi kita agak menjauh aja dari petugasnya. Dan sepertinya di sini cukup aman ya teman-teman. Oke teman-teman, saksikan videonya sampai selesai ya. Oke, halo. Nah, bisa kalian lihat teman-teman di sebelah timur sana, spotnya agak naik turun ya. Kelihatan juga relnya keriting, efek dari zoom kamera mungkin. Nah, di sana kelihatan ya, kelihatan banget sepertinya kalau ini memang menurun dan menanjak. Jadi, dari sini aja kalau tidak di zoom kelihatan. Apalagi ini di zoom ya, teman-teman. Kelihatan banget kalau ini naik turun. Nah teman-teman, di sebelah barat sana adalah JPL 623 di Desa Tegal Kuning, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, bisa jadi patokan kami di sini buat menentukan apakah ada kereta api yang lewat atau tidak. Nah, di sana juga ada sinyal masuk, sinyal muka atau intermediate stasiun Montrelan ya teman-teman. Karena stasiun Montrelan statusnya saat ini stasiun non-aktif. Nah oke teman-teman, kali ini kita sedang menunggu kereta ya Mas Diki. Keretanya belum datang-datang, ini udah jam 1 lebih 37. Oke, kita saksikan nanti keretanya apa aja yang lewat. Katanya ada kereta spesial juga ya Mas. Ya hari ini ya. Nah, nanti kita tunggu saja nanti. Oke. Ya teman-teman, dari arah barat akan segera melintas kereta api Bengawan tujuan stasiun Purwosari. Ya, semboyan 35-nya lumayan nyaring ya, teman-teman. Nah teman-teman, dari arah timur nampak kereta api Pramex Prambanan Express tujuan stasiun Kutarjo ya teman-teman. Keretanya kecil banget dari sini.
jauh ya mas? Jauh ya. Salah bucin mas. Iya, keretanya menyeberang JPL 627 atau belum ya? Sepertinya belum malah. Belum itu. Kayaknya udah dekat, ternyata masih jauh. Tapi JPL-nya udah ditutup. Keretanya semakin dekat. Wah, udah pakai logo baru ternyata. Nah teman-teman, dari arah barat kereta api Argo Dwipangga tujuan akhir stasiun Solo Balapan dengan lokomotif CC206 berlogo KAI saja tanpa kode Natal ya, kode Natal apa livery Natal. Dari arah barat kereta api Joglo Semarkerto, dan dari arah timur ada kereta api Ranggajati. Mungkin keretanya akan papasan. Kereta api Joglo Semarkerto, kereta api looping Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi keretanya memutar Jawa Tengah, keliling Jawa Tengah. Wow, logonya masih logo KAI yang dulu.
Nah ya, beneran papasan kan teman-teman, kereta api Ranggajati dari arah timur tujuan stasiun Cirebon. Lokomotifnya CC206. Wait, jangan nyebrang, Bu. Logonya udah baru ya teman-teman. Ya, inilah yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Kereta api Argo Wilis tujuan stasiun Surabaya Gubeng memakai livery spesial Natal lokomotifnya. Kurang paham lokomotifnya seri berapa, coba nanti kita lihat saja ya teman-teman. Nah, itu sudah kelihatan hijau-hijau sama logo KAI tengahnya putih. Nah, ini cuma baru tahun ini kalau nggak salah ya, spesial Natal dengan kado. Nah itu tadi harusnya kelihatan ya teman-teman. Saya juga lupa itu lihat berapa ya. Pokoknya lokomotifnya spesial buat tahun ini, buat Natal tahun ini. Dan selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakan ya. Dan juga selamat tahun baru 2021. Dan selamat ganti kalender. Saya yang penting ganti kalender ya mas. Ah.